pertama, mulai dari yang paling aku suka yaitu look tabrak-tabrak warna yang pernah aku bilang di video sebelumnya. Nah, ini tuh dua-duanya dari Pasar Senen. Harganya cuma Rp20.000 buat satu style kayak gini. Sama waist bag juga, dan sebenarnya kalian bisa pakai apa aja sih, cuma ini kayaknya cocok deh buat kayak festival buat nonton gitu. Aku suka banget look yang satu ini. Kalau kalian suka yang mana ya kira-kira? Gak detail banget, pokoknya I love it. Selanjutnya, sebenarnya aku bingung mau ngasih nama look ini apa. Tapi ini tuh bisa jadi casual, bisa jadi juga santai. Aku udah pakai dua kali. Kalian bisa lihat Instagram aku yang look untuk santainya. Aku pakai waist bag juga warna putih dan itu oke punya. Dan kalau kalian mau tabrak-tabrak warna juga, kalian tinggal ganti aja deh ke meja putihnya jadi warna yang gonjreng. Oh iya, aku lupa bilang nih, kalau misalkan yang aku beli dari Pasar Baru itu cuma celananya aja ya guys. Selanjutnya, look yang ketiga, ini kayak look ala-ala summer gitu. Aku gak beli topi di Pasar Baru atau Pasar Senen. Ini punya mamaku, tapi ada loh di Pasar Baru dan itu harganya cuma Rp10.000 aja. Ah, look ini tuh asik banget kalau kita pergi ke pantai, ke Bali, ke Anyer, ataupun holiday ala-ala summer gitu. Gak ngebayangin, jadi pengen cepet-cepet liburan deh. Yang keempat ini, aku tuh namanya tuh street fashion gitu. Sebenarnya ini tuh cocoknya pakai high waist yang warna hitam, jadi kalian kelihatan tinggi dan kelihatan lebih langsing, hehehe. Ini tuh kayak baju rajut gitu, dan ini tuh cocok banget dipakai buat hangout kayak ke mall, kayak gitu-gitu deh. Ini tuh nggak panas, dan kalian bisa paduinnya pakai tas yang formal atau tas kecil aja, kayak kalau mau pergi sebentar pakai tas kecil aja. Ini tuh cocok miong chin. Tapi kayaknya baju ini juga cocok kalau bawahannya itu rok atau nggak cuma jeans aja gitu loh. Kayaknya bakal keren. Ya, ini dia yang aku bilang kayak bohemian gitu. Nah, ini juga kayaknya bisa nggak cuma pakai jeans aja, pakai rok yang etnik juga kayaknya keren. Ya nggak? Next, aku suka banget nih beli basic top kayak gini karena menurut aku gampang banget buat di mix and max. Selanjutnya si cutie elephant. Ini dia baju gajah yang gak tahu kenapa random aja beli. Karena ya lucu, tapi oke juga buat santai.